Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak upload video dikarenakan sibuk. Tidak sempat. Ini baru sempat. Semoga teman-teman semuanya selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, didekatkan dengan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya. Ini pengecetan loster kerawangan menggunakan cat warna hijau dasarnya dalamnya. Tuh, temannya lagi ngecat di atas sampai ngiler-ngiler. Tuh, tinggi sekali. Mengencatnya penuh dengan kesabaran soalnya di dalamnya juga dicat. Ini menggunakan cat dari produknya Nippon Paint, Lur. Iya. Catnya ya lumayan, ya bagus lah. Catnya bagus, warnanya juga tajam. Nah, itu temannya di atas. Ini tinggal yang luar-luar. Temannya juga di atas. Nah, di atas. Soalnya kalau berdiri tidak bisa. Untuk duduk pun susah. Dia pun melungker, saudara. Ini. Nah, caranya. Caranya. Manis. Ini besok ya. Ini tinggal ngasih warna cat bos, motif bos juga yang ini masih dasaran, mungkin Sabtu baru dikerjakan, hari Sabtu dikerjakan. Ini buat pilarnya, ini menggunakan cat bos ya, cat motif bos. Itu dindingnya warnanya putih diganti sama hijau, hijau padang, hijau muda, muda, sangat mudah sekali. Nah, pilarnya itu dicat pakai cat motif cat bos. Nah, ini plafonnya dulu tuh, pengerjaan yang dulu sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, ini juga yang di dalam dah jadi. Yang dalamnya ini dipuas dulu, untuk emasnya dipakai roll biar cepat. Kita menggunakan cat warna emas ini. Pakai warna emas dari produknya Nippon. Ini juga warna emas dari produknya Nippon. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar channel ini bisa berkembang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.